Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk cara membuat bumbu rujak Bangkok. Oke, di sini saya sudah menyiapkan buah-buahnya. Ini ada buah apel, saya pakai apel merah sama apel hijau. Kebetulan mangganya nggak ada ya teman-teman, karena nggak musim mangga. Ini terus saya pakai jambu madu ya guys, sama jambu hijau juga. Di sini saya pakai terasi bubuk ya teman-teman. Dan ini ada garam. Terus saya pakai gula. Dan ini ada bun cabai level 30 ya teman-teman. Dan yang kedua juga level 30 sama. Jadi wow, rasanya manis banget. Jadi buat teman-teman yang nggak suka pedes bisa dikurangi levelnya teman-teman. Oke, langsung ke tahap pemotongan. Jadi di sini kita harus potong si buah ini ya teman-teman. Jadi potongnya tergantung selera teman-teman, mau petak-petak mau kecil-kecil. Jadi di sini saya potong kasar. Nanti untuk yang tahap kedua saya potong kecil-kecil lagi, oke. Jadi langsung kita ke pemotongannya ya. Jadi jangan lupa disimak sampai selesai teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung channel saya. Terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe, like, komen dan kasih komentar di bawah untuk video selanjutnya saya buat video apa dan tentang apa ya. Terima kasih. Jadi langsung disimak video sampai selesai.